Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Melalui akaun Instagramnya, Abby Abadi berkongsikan sesuatu tentang belanja persekolahan anak-anaknya. Berikut merupakan perkongsian Abby. Zaman Mama Abah tak sama dengan zaman anak-anak ni. Rugi kalau ketinggalan. Jadi Mama Abah nakkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Kalau boleh nak jadikan mereka bijak pandai dari segala segi, baik dari segi pelajaran dan akhlak mereka. InsyaAllah, Mama Abah usahakan sehabis baik untuk anak-anak Mama. Belakang-belakang tabir biarlah jadi rahsia. Doakan cukup rezeki Allah bagi dekat Mama Abah untuk bagi yang terhebat untuk anak-anak ini semua ya. Mama Abah tak dapat macam ni dulu. Pergi sekolah bukan main bersiap lagi. Siap bersarapan sedap-sedap. Mama dulu baju sekolah pun beberapa tahun sekali je dapat ganti. Pergi sekolah jalan kaki, tracksuit pun pinjam kawan. Duit belanja pun kadang-kadang tak ada. Jadi bersyukur dengan apa yang ada. Gunakan peluang dan ruang yang ada ni sebaik mungkin tahu anak-anak. Berterima kasih kepada Allah atas segala limpah rezeki dan rahmat yang telah dikurniakan. Amin. Selain itu, Abby juga menitipkan pesan kepada ketiga-tiga anaknya untuk menggunakan peluang yang ada demi menuntut ilmu dunia dan akhirat. Sekolah swasta yang dimaksudkan Abby itu merupakan sekolah yang menerapkan nilai-nilai murni kepada pelajarnya. Bagi yuran persekolahan pula sebanyak RM1,400 sebulan untuk sekolah menengah dan RM1,280 untuk sekolah rendah. Tak apalah kan, habis duit demi pendidikan anak-anak. Tak salah rasanya jika berkemampuan.